السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu materi tentang masalah birrul walidain, yang masalah ini merupakan masalah yang penting yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an setelah Allah mengingatkan kepada umat manusia untuk beribadah hanya kepadanya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengiringi agar manusia ini berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi setelah Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk bertauhid kepada Allah, kemudian Allah memerintahkan kepada mereka agar mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka. Di antara ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23-24, Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah mewajibkan kepada kamu. Qada itu artinya aujaba atau amara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya, kepada manusia, alla ta'budu illa iyyah, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah ia berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, dan jika telah sampai keduanya atau salah satu keduanya kepada umur pikun, fala taqul lahumā uffin. Jadi apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya ada di sisimu dan sudah sampai umur yang lanjut usia, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah kamu berkata kepada keduanya dengan perkataan ah. Wala tanharhumā, dan janganlah kamu membentak keduanya.
Wa kullahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Wa khfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya janahadh dhulli minar rahmah, yaitu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku di waktu kecil. Ayat ini tercantum dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23-24. Di dalam ayat ini Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan Rabbmu telah mewajibkan kepadamu, arti kepada manusia semuanya, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Di sini katakan yaqulu ta'ala amiran bi'ibadatihi wahdah la syarika lah, fa innal qada'a huna bima'nal amr. Jadi Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan qada' di sini itu bermakna perintah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mujahid, wa qada ya'ni wassa, Allah berwasiat. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ai wa amara bil walidaini ihsana, dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Ayat ini seperti ayat juga dalam surah Luqman ayat 14, anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan kepadakulah kalian kembali. Dan apabila seorang dari kamu imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin, dan jika salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya ada di sisimu sudah lanjut usia, fala taqul lahumu uffin, maka janganlah berkata kepadanya dengan perkataan yang ah, perkataan ah atau cis atau yang lainnya. Di sini katakan ai la tusmi'huma qaulan sayyi'an hatta wala ta'fif alladhi huwa adna maratibil qaulis sayyi. Janganlah memperdengarkan kepada keduanya perkataan yang jelek. Sampai berkata ah pun tidak boleh. Dan ini merupakan perkataan jelek yang paling rendah, tidak boleh. Wala tanharhuma ay wala yasdur minka ilaihima fi'lun qabih. Dan janganlah kalian menengking keduanya, janganlah muncul dari kalian terhadap keduanya itu perbuatan yang jelek. Dan ada juga yang mengatakan wala tanharhuma ay la tanfut yadaka alaihima. Janganlah kalian mengibaskan tangan kalian kepada keduanya, mengangkat tangan kalian kepada keduanya. Walamma nahahu 'anil qawlil qabih wal fi'lil qabih amarahu bil qawlil hasan wal fi'lil hasan. Tatkala Allah melarang dari perkataan yang jelek dan perbuatan yang jelek, maka Allah memerintahkan untuk berkata yang baik dan berbuat yang baik, yaitu Allah berfirman wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ay layyinan tayyiban hasanan bita'addubin wa tawqirin wa ta'zim. Yaitu katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, yaitu perkataan yang lunak, perkataan yang baik, perkataan yang bagus, dengan adab, dengan menghormati, dan dengan memuliakan. Waqfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah, pada asalnya waqfid lahuma janahadh dhull, rendahkanlah sayapmu. Artinya rendahkanlah dirimu terhadap keduanya minar rahmah, dengan kasih sayang. Ai tawadha' lahuma bi fi'lika, hendaklah kalian bertawadhu' kepada keduanya dengan perbuatan kalian. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan hendaklah kalian mengatakan, berdoa
Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku di masa kecil. Ai fi kibarihima wa inda wafatihima, di waktu mereka berada di umur tua, di usia lanjut. Wa inda wafatihima, dan ketika keduanya wafat, ya Allah, sayangilah keduanya. Ayat ini di antara sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, yang insyaallah kita akan bahas. Di antaranya juga di ayat yang lain Allah SWT berfirman seperti dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana." Dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu, yaitu kepada kedua ibu bapak, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Ayat ini juga di antara ayat-ayat yang memerintahkan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang kita akan bahas berdasarkan penjelasan para ulama tentang masalah ini, tentang masalah birrul walidain. Jadi para ulama terdahulu sebenarnya sudah membahas tentang masalah ini dalam kitab-kitab mereka, dan antum bisa lihat bahwa dalam kitab-kitab sahih, apakah itu sahih Bukhari, apakah itu sahih Muslim, apakah kitab-kitab sunan atau musnad, itu banyak sekali memuat hadis-hadis tentang masalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian juga ada ulama yang mengkhususkan membahas tentang masalah birrul walidain dalam kitab-kitab mereka, dan ada juga yang membahas dalam kitab-kitab adab, dan antum bisa lihat dalam beberapa kitab seperti Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah menulis tentang masalah birrul walidain. Kemudian juga Ibnu Qudamah, kemudian juga a'imah yang lainnya menulis dalam kitab-kitab mereka tentang masalah birrul walidain. Kemudian juga dalam kitab Riyadus Salihin, Imam Nawawi juga membahas tentang masalah birrul walidain. Itu di kitab Riyadus Salihin di bab yang ke-40, itu dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang bab birrul walidain wasilatil arham, bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Kemudian juga Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Masail min Fiqhil Kitab wa Sunnah, dalam kitabnya itu diantara pembahasan masalah-masalah fikih, beliau juga membahas tentang masalah bab birrul walidain. Kemudian juga Syekh Nizam Syekh Jehe, dia menulis kitab Birrul Walidain fil Quran al-Karim wal Ahadith as-Sahihah. Jadi banyak para ulama yang telah menulis tentang masalah birrul walidain. Kemudian juga di dalam Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal yang ditulis oleh Muhammad Nur Sewet, beliau juga memasukkan tentang masalah birrul walidain. Jadi tentang manhaj tarbiyah nabawiyah terhadap anak-anak, beliau juga masukkan di sini tentang bab birrul walidain. Jadi insyaallah kita akan bahas satu persatu tentang poin-poin dari masalah ini supaya lebih mudah untuk dipahami. Dari beberapa kitab, diantaranya juga saya ambil dari kitab As-Sulukul Ijtima'i yang ditulis oleh Hasan Ayyub dan yang lainnya. Yang pertama, saya mencatat, ini saya tuliskan poin-poin ini untuk memudahkan saja dalam pembahasan kita. Kalau soal ayat dan hadisnya nanti banyak, insya Allah kita akan bahas. Yang pertama, tentang ta'riful ihsan wal'uquq. Karena kaitan birrul walidain
Berkaitan juga dengan masalah uququl walidain. Jadi ada berbakti kepada orang tua, ada juga durhaka kepada orang tua. Karena itu kita bahas dulu ta'rif, arti definisi dari al-ihsan wal-uquq. Definisi dari al-ihsan wal-uquq. Al-ihsan masdar ahsana yuhsinu ihsanan. Ihsan itu masdar dari ahsana yuhsinu ihsanan. Wal ihsan ilal walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, kalimatun jami'atun ta'ni isala kulli khairin mustata'in ilayhima wa man'a kulli ma yumkinu man'uhu min adha'an anhuma. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, satu kalimat yang mencakup, yaitu menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya yang kita sanggup. Menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya yang kita sanggup. Wa man'a kulli ma yumkinu man'ahu min adha'an huma. Dan mencegah setiap yang mungkin kita cegah dari gangguan kepada keduanya. Dan mencegah setiap yang mungkin kita cegah dari gangguan terhadap keduanya. Dan ini semua mencapaikan setiap kebaikan kepada keduanya dan mencegah setiap apa yang mungkin kita cegah dari mengganggu keduanya. Dan Ibnu Athiyah memberikan keterangan bahwa kita wajib juga taat kepada keduanya dalam hal-hal yang mubah. Baik dia memerintahkan atau melarang, maka kita harus mengikutinya. Kemudian wal-uquq. Wal-uquq bidhammil 'ain mushtaqqun minal 'aq wa huwa al-qat'u. Uquq itu dengan didhammahkan ainnya, yaitu uquq, itu diambil dari kata-kata al-'aq wa huwa al-qat'u, artinya memotong. Seperti aqiqah. Aqiqah itu artinya memotong kambing. Ya, wal uquq artinya memotong. Yang dimaksud di sini, apa yang dimaksud dengan memotong di sini? Uquq artinya memotong. Uququl walidain diartikan dengan durhaka kepada orang tua. Yang dimaksud di sini wal uquq, wal muradu bihi suduru ma yata'adzal walid min waladihi min qawlin aw fi'lin. Yang dimaksud di sini yaitu sesuatu yang menimbulkan gangguan, sesuatu yang menimbulkan gangguan dari seorang anak kepada orang tuanya. Jadi sesuatu yang menimbulkan gangguan dari seorang anak kepada orang tuanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi sesuatu yang menimbulkan gangguan dari seorang anak kepada orang tuanya, baik berupa perkataan atau perbuatan. Ini secara umum yang disebutkan dengan uququl walidain. Ya, durhaka kepada kedua orang tua itu, yaitu kita mengganggu kedua orang tua, apakah itu berupa perkataan, dengan perkataan yang keras, atau perkataan yang menyakitkan hati, atau menggertak, atau mengatakan ah, atau yang lainnya. Apalagi sampai mencaci maki atau yang lainnya, ini anak ini sudah masuk ke dalam anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Atau perbuatan, dengan sikap,
si anak yang membenci orang tuanya atau tidak memperdulikan orang tuanya, tidak silaturahmi kepada orang tuanya, tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya, atau yang lain bentuknya yang masuk ke dalam kategori uquq. Nah, sekarang yang kita akan bahas tentang masalah birrul walidain lebih dahulu, yang nanti kita akan bahas juga tentang masalah uququl walidain. Sekarang yang kedua. Yang kedua, poin yang kedua, Al-Qur'anul Karim yusi bil walidaini atau yusi bi birrul walidain. Allah SWT dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah SWT memerintahkan dalam Al-Qur'anul Karim untuk berbakti kepada kedua orang tua. Antum bisa lihat dalam ayat-ayatnya. Yang pertama, ayat yang tadi dalam surah An-Nisa ayat 36. Yang kedua dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian dalam surah Luqman ayat 14-15. Allah berfirman, untuk melihat ayatnya dalam surah Luqman ayat 14-15, yang bawa mushaf Al-Quran dilihat. Jadi insyaAllah duduknya kita di majlis ilmu ini banyak manfaatnya dan dicatat. Jadi bukan sekedar dengarkan, tapi dilihat ayatnya kemudian dicatat, insyaAllah banyak manfaatnya buat kita. Dalam surah Luqman ayat 14-15, Allah berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik, dan ikutlah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini termasuk juga ayat yang memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, yang insyaAllah nanti kita akan bahas. Kemudian ayat yang lain dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Dalam surah Al-Ankabut ayat 8, surah yang ke-29 ayat 8, Allah berfirman, wa wassainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang ibu bapaknya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian juga dalam ayat yang lain, antum lihat dalam surah Al-Ahqaf surah yang keberapa? Surah yang ke-46. Surah Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 15. Ayat 15 dan 16. Setelah itu nanti dijelaskan di ayat 17 sampai 20 itu tentang
anak yang durhaka. Jadi 15-16 tentang anak yang berbakti kepada orang tuanya, 17-20 tentang anak yang durhaka. Di ayat yang ke-15 dalam surah Al-Ahqaf, ayat 15-16, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Wahai Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau redhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Ulaika alladziina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajaawazu 'an sayyi'atihim fi ashaabil jannah wa'da as-sidqi alladzii kaanuu yu'aduun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Kemudian Allah jelaskan tentang anak-anak yang durhaka. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idani an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghiithanillaha wa ilaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Dan orang yang berkata kepada dua ibu bapaknya, cis atau ah, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu. Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka. Arti anak-anak yang durhaka ini, Allah katakan mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan. Dan ingatlah, hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan sezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah berbuat fasik. Jadi surah Al-Ahqaf ayat 17 dan 20 berkaitan tentang orang yang tidak beriman dan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian ayat yang lain lagi, antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 215. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil
وما تفعلوه من خير فإن الله به عليم. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan apa saja kebajikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi ayat-ayat ini banyak sekali dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang wasiat, wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam surah Al-Ahqaf, Allah menyebutkan tentang bagaimana seorang ibu mengandung, kemudian melahirkan anaknya, dan kemudian juga menyusui sampai menyapih. Kemudian dalam surah Luqman, Allah menyebutkan dalam surah ini juga tentang masalah wajibnya anak berbakti kepada kedua orang tua dan bersyukur kepadanya. Serta juga disebutkan tentang masalah anak ini tidak boleh berbakti kepada kedua orang yang musyrik. Artinya kalau orang tua ini mengajak kepada syirik. Soal berbakti, kepada semua orang tua wajib berbakti. Tapi kalau orang tua yang kafir mengajak untuk berbuat syirik, maka si anak ini tidak boleh berbakti. Itu dalam surah Luqman yang insya Allah nanti kita akan bahas. Tentang hudud, tentang batas-batas berbakti kepada orang tua. Kemudian juga tentang masalah, tentang surah Al-Ankabut, sama dengan surah Luqman, tentang tidak bolehnya kita memenuhi ketaatan kepada orang tua yang kafir kalau dia mengajak kepada kekafiran. Jadi yang kedua ini ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini banyak ayat-ayatnya. Kadang-kadang kaum muslimin membaca atau kaum muslimat membaca ayat ini, tetapi dalam praktek, dalam tatbik, banyak sekali yang belum memenuhi untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, birrul walidain sifatun barizatun lil anbiya, bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan sifat yang menonjol dari para nabi. Jadi birrul walidain sifatun barizatun lil anbiya. Jadi berbakti kepada orang tua merupakan sifat yang menonjol dari para nabi. Antum bisa lihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Seperti dalam surah Maryam. Ini ayat-ayat dulu yang kita bahas. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan tentang masalah ini. Karena kalau kita bicara soal dalil, yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah, kemudian baru penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau itu kita lihat dulu ayat-ayat yang berkenaan tentang masalah ini. Antum bisa lihat dalam surah Maryam ayat 30 sampai ayat 34. Yaitu tentang Isa bin Maryam. Qala inni ya Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. Dalam surah Maryam ayat 30 sampai 34 berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepada aku mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Wabarram biwalidati. Dan Allah memerintahkan aku berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Untuk melihat di sini, kata-kata wabarram biwalidati.
dan Allah menyuruh aku untuk berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syakiyya, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dzalika Isa bin Maryam qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Jadi tentang Isa bin Maryam disebutkan bahwa Isa bin Maryam itu adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya. Kemudian ayat yang lain, Ibrahim, dalam surah Ibrahim ayat 40-41. Dalam surah Ibrahim, Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dalam surah Ibrahim ayat 40-41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Wahai Rabbku, perkenankanlah doaku. Wahai Rabb kami, berikanlah ampunan untukku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang yang mukmin pada hari terjadinya hisab. Kemudian nanti antum lihat lagi dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83-87. Antum catat saja. Kemudian juga dalam surah An-Naml surah 27 ayat 18, ayat 19. Jadi kalau di surah An-Naml ayat 86-87-nya Ibrahim berdoa, "Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin." Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, ampunlah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka, pada hari manusia dibangkitkan. Dalam surah An-Naml, surah 27, ayat 18. Ayat 19-nya. Di ayat 19-nya saya bacakan, وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Dan Sulaiman berkata, Nabi Sulaiman berkata, wahai Rabbku, ilhamkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku agar aku bersyukur kepada nikmat-nikmatmu. Artinya aku mensyukuri nikmatmu yang engkau telah berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku beramal soleh yang kau redhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Dan Nabi Nuh pun mengatakan demikian dalam surah Nuh. Kemudian juga Nabi Ismail demikian juga. Kemudian juga Yahya dalam surah Maryam ayat 12-15. Allah berfirman, ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dalam surah Maryam ayat 12-15. Allah berfirman, ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah, wahai Yahya, ambillah Alkitab yaitu Taurat dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa, dan ia adalah orang-orang yang bertakwa. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia termasuk orang yang sombong lagi durhaka. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan tentang bahwa
Berbakti kepada kedua orang tua merupakan sifat yang menonjol bagi para nabi. Jadi para nabi itu mereka semuanya berbakti kepada kedua orang tua mereka. Dan ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan syariatun ammah, syariat yang umum. Jadi setiap rasul, setiap nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, di samping diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, maka Allah iringi juga agar semuanya para anbiya wa rasul itu memerintahkan kepada umatnya agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini merupakan syariat yang umum. Jadi semuanya para anbiya wa rasul diperintahkan demikian. Dan ini untuk perhatikan juga bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua dalam ayat-ayat seperti dari dalam surah An-Nisa di awal yang tadi saya bacakan, dalam surah Al-Isra dan juga yang lainnya, menunjukkan bahwa al-ihsan ilal walidain wa birrihima ba'da ibadatillahi mubasyarah. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua itu sesudah mentauhidkan Allah. Jadi ini kalau antum lihat dari ayat-ayat yang tadi menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu sesudah mentauhidkan Allah. Maka kalau kita selama ini mengkaji tentang masalah tauhid, mengkaji tentang masalah akidah ahlu sunnah wal jamaah, mengkaji tentang akidah salaf, maka harus dilanjutkan. Kalau sudah kita membahas tentang masalah tauhid, maka tidak boleh tinggal. Bagi setiap muslim atau muslimah, dia wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai ada seorang yang bertauhid kepada Allah sedangkan dia durhaka kepada kedua orang tuanya, waliyadzubillah. Nas'alullah salam wal afiyah. Kalau dia sebagai talibul ilm, sebagai pelajar, atau dia sebagai muslim atau sebagai muslimah, maka dia wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai timbul perbuatan yang jelek atau perkataan yang jelek seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jadi sesudah dia mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, itu beriringan dengan itu dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Sekarang yang keempat, yang keempat, fadlu birrul walidaini wa thawabihi. Jadi keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan ganjarannya. Tentang berbakti kepada kedua orang tua, ganjarannya besar sekali, disebutkan oleh para ulama dengan dasar ayat-ayat dan hadis. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang keutamaan ini, saya sebutkan dulu di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, disebutkan tentang bertauhid kepada Allah dan kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum saya sebutkan tentang keutamaan ini, saya sebutkan dulu kenapa Allah dalam Al-Quran mengaitkan, jadi para ulama mengambil hikmah dalam Al-Quran, Allah mengkaitkan antara berbakti kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Di antaranya, anda perhatikan di sini, jadi Allah subhanahu yaqrinu katsiran baina ibadatihi wa tauhidihi wal ihsan lil walidain wa dzalika li umur. Jadi Allah mengkaitkan antara berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya yang pertama, manfaat yang pertama, ini nanti yang keempat kita lanjutkan. Ini dicatat dulu. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala huwal khaliq ar-razik fahuwa wahdahu alladhi yastahiqul ibadah wal walidani sababu wujudika fayastahiqan al-ihsan. Jadi Allah yang menciptakan dan Allah yang memberikan rezeki, maka Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan kedua orang tua adalah sebab adanya anak, maka keduanya berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Jadi kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, maka Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan kedua orang tua adalah sebab
adanya kita, adanya anak itu dengan adanya orang tua. Karena itu, kalau seorang anak berbakti kepada orang tuanya, kalau seorang anak beribadah kepada Allah saja, maka dia juga harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala huwal mun'imul mutafaddilu ala ibadihi bin ni'mil kathirati wal khairatil wafirah. Fayastahikku syukur, wa kadhalika al-abawani humal ladhani yujalliyani laka ma tahtajuhu min ma'kalin wa mashrabin wa malbas. Fayastahikkani syukur. Jadi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan nikmat yang banyak. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan nikmat yang banyak. Maka Allah itu wajib disyukuri. Demikian juga kedua orang tua. Memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Demikian juga kedua orang tua kita. Memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Baik makan, minum, pakaian, dan yang lainnya.